kita ke segmen yang dimana kita mau incip-incip ya. Makan, ya. Ini hasilnya acaranya dia, incip-incip ya. Kalau siang dia hostnya sebuah incip program ya. Acara. Lalu sambil incip-incip. Nah. Nanti kalau mau main ke tempat saya juga boleh loh. Wah, mantap sih ini. Nah, ini spesial buat ngopi pagi ini ya. Kita kasih tahu juga untuk teman-teman pemirsa TV di rumah. Hmm. Ini adalah menu-menu yang paling the best, yang paling best seller ya. Ini jelasin Bu Manager mana aja ada nih. Ada apa aja nih? Ini ada bebek goreng lambe tura. Ini beda banget. Bebeknya tuh nyerep banget bumbunya. Terus udah gitu empuk, enggak ada alot-alotnya. Iya, soalnya orang kecenderungannya kalau makan bebek pasti wah takutnya alot, rada-rada amis ya. Ini tarik sus semennya ya. Betul. Nanti unboxing. Ini bebek apa mozzarella? Itu sana belum makan ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Terus sambelnya ini juga beda. Aduh, beda. Lihat, pokoknya dari penampakannya aku gak ada. Denger, nanti aku ngiler. Trinidad, kacang dan sambal itu tadi. Iya, betul. Yeah, beda. Hanya ada di Pulen. Hanya ada di Pulen. Terus ini apa nih? Terus ini namanya ayam bakar Duda Keren. Apa? Duda ayam keren. Bakar Duda Keren. Duren. Kenapa? Ini emang bahasanya gitu ya? Iya, dibuat lucu-lucu ya. Ayam bakar. Oke, sebentar. Kalau untuk range harganya tadi, Untuk bebek goreng lambe turahnya itu 29.500. 29? Ini sama loh, kayak penyetan 3x5 itu. Ini lebih gede loh, ini lebih gede. Mbak, kemurahan mbak, ya benar. Apa jenengnya? Bebeknya suwi ya. Ya itu tapi kan makanya kalau orang kok berbisnis sambil ada passionnya kayak gini. Kalau ya, ini apa nih? Ini kondimen buat apa nih? Untuk nasi bakar kendil. Nasi bakar kendil ini ya? Kita lihat kendil memanggil. Kendil memanggil? Iya, nasi bakar kendil memanggil. Ya, bakar juga manusia. Cindil, itu candil. Nih. Ini apa nih mbak? Kayak nasi kuning apa nasi rempah? Wah, kak, baunya kak. Ada kemanginya, ada ayam suwirnya. Oh, ya, sudah bisa jadi dinikmati ya. Ini nanti ketika disajikan tuh bener-bener panas banget. Oh, jadi nikmat kalau makan. Nah, kita lihat lagi. Tumpleknya lagi, mbak. Tumpleknya lagi? Nah, gitu. Nah. Susah kan? Nganggup piring, rak? Nah, jangan. Harusnya diaduk. Ya. Oh, diaduk dulu. Taduk ya. Wow! Di dalamnya sudah ada lauk pauk. Wow! Tuh, jadi ini udah ada ayamnya. Baunya. Baunya, ya Allah. Oh, ini. Wah, kamu kok udah buat sendok? Icip dulu, coba. Gak boleh. Nih ya. Gede banget jatahnya dipangani. Nih. Ya kita lihat dulu ya ini. Kita lihat dulu menu-menu yang ada di Pulau sini dia. Yuk. Ah, udah ngiler. Tuh ya, kita lihat. Menu-menunya yang pertama. Wah, ini yang pertama tadi. Gurame konco mesra. Anti asam-asam daging klub. Emang bahasanya emang diambil dari yang kekinian-kekinian ya? Iya, benar. Biar gampang diingat ya. 5.000 kak, murah loh kak. Luar biasa loh ya, wah aku tak bungkus ke semeku enak gitu. Buat makan siang ya. Oke, dari anti asam-asam daging club. Nah apa ini? Gulai gemulai bling-bling. Ya. Ini apa nih? Gulai kambing. Gulai kambing ya. Ya ampun. Gulai gemulai bling-bling. Oke, rakopo bebas guys. Kambing bling-bling mungkin ya. Nah, harga cuma 29.000 bisa bling-bling kacau ya. Gitu kan ya. Ini harganya bersama-sama kaki lima loh. Seriusnya juga penggemar salah satu gulai kambing ya. Ini. Rasa bintang 5. Ini apa nih? Nasi empal kebal nakal. Gede banget ya. Kenapa bungkus kiki gak usah memu sih, Sa? Aku juga senang empal. Ya di Cirebon banyak empal daging, gitu-gitu. Nah, ini apa ini? Sup ayam jamur. Hembring. Namanya. Ya, namanya sehat ini artinya. Sehat ya, ini ayam jamur. Hanya 20.000 ya. Ini seger banget ini. Seger. Kuah seger sup yang diisi potongan ayam dan jamur sehat dengan resolusi, apa itu? Jagung. Jateng. Oh, jateng. Yang maju makmur. Iya. Itu quotes-nya juga luar biasa loh ini. Cara dia menggambarkan makanannya itu loh, Kak. Oke, okay, ini kita punya ya? Tengkleng macan doreng. Iya, luar biasa. Oke, Kak. Macan digawe tengkleng gitu, Kak. Gua enggak punya tengkleng army sih saya. Tengkleng macan doreng. Ini apa ini? Nasi mangengkok. Pikir keri. Hanya 27.000 ya.
Ini udah sama nasi. Teriyaki. Sama ayam teriyaki. Luar biasa ini harganya, harga resto cuma. Ini konco mesra juga ya, nasi mangkuk. Ayam konco mesra. Betul. Yang tadi gurame ini ayam. Oh, ini ayam. Ini kayak ini rice bowl-nya gitu kan ya. Iya, betul. Namanya juga ini gampang apa nih? Diingat. Ini ya. Enak banget nih, bebek sambal matah. Namanya nasi bebek disadap. Saya suka banget. Populer nih. Saya suka banget sambal matahnya. Sambal matahnya seger, enak banget. Aduh, ini fotonya masih banyak ya. Ini udah nggak bisa ditahan loh ini. Ini apa nih? Gudeg. Ini lontong cagume. Waktu itu kita jual juga. Oh, jadi sesuai event atau ada ini kopi, lagi acara. Ini apa nih? Kopi. 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 Ya. Kopinya namanya Kopi Nang dengan Bismillah nggak? Nah, ini apa nih? Rawon. Aduh. Ah, kesel. Daging. Ah, nah, ya ampun. Tadi tuh coba apa? Ya. Kita mau lihat ini, saya penasaran sama apa? Sama ininya. Dari depan kamera ya, dari depan kamera ya. Nasinya tuh, ya, nasi. Entar dulu, bentar. Nasi bakar kendil memanggil. Nah. Nasi bakar kendil memanggil. Tuh, kita harus lihat ya, teman-teman, sekali lagi di zoom dong. Nih ya. Pemirsa kalau mau tahu nih, jadi sudah ada rempah-rempah di dalamnya, sudah ada rempah-rempahnya, terus ada, ini ya pemirsa, Andi tuh ngaduk itu bener-bener baunya, wah parah nih gitu kan ya, terus karena dia kan yang dibakar kendilnya, jadi panasnya itu lebih kerasa gitu loh, ya, awet panas, lebih awet nih. Ya. Kamu udah pengen nyoba ya? Nanti toh, udah masaknya langsungnya. Langsung ya? Aja, wah. Sini, iya, sini. Nah, terima kasih. Akhirnya kita udah dikasih piring. Coba kan itu, kamu. Apa? Kamu mau? Nih, aku ambilin dulu ya buat kamu ya. Kamu si kan uri, butuh. Daun salami tau nih. Nah, nih. Biar sehat. Ya. Oke, yuk. Kambing gemuk juga makan sayur ya. Kambing gemuk makan sayur. Kambing larang makan sayur, Mas. Oke. Kita mau nyobain ini salah satu, berapa seporsinya? Ini seporsi berapa? 25.000. Buat kamu. Untuk nasi bakar kendil memanggil. Tapi aku, Kak. Untuk nasi bakar kendil memanggil ini kita lagi ada promo. Setiap kali pembelian nasi bakar kendil memanggil dapat free es teh manis. Free es teh manis. Nah, nih ya. Jadi buat pemirsa yang mau datang ke sana enggak usah pakai, enggak cuma pakai wifi ya. Jadi makan ini murah, udah dapat es teh. Iya. Yeah. Terus, aduh ini aku ngiler. Apa namanya, udah dapet es teh? Kita coba bareng-bareng teman-teman ya. Ini salah satu menu andalan dari Polen juga. Nasi bakar kendil memanggil. Kak, sambelnya, Kak. Iya, itu pelengkapnya itu. Sambelnya, Kak. Coba, ini kayak bikinan semeh saya nih. Coba kita lihat ya. Cucuk, semehmu seve pulen sih. Ada wader crispy-nya. Ada wader crispy. Oke, aku mau pakai sambelnya, aku ambil dulu. Terus pakai wader. Nah, itu jus. Oke. Ini salah satu topping juga ya? Iya. Oke. Kita coba biar ya. Lebih nikmat. Saya enggak berani lihat nih. Nih. Mas, jangan, Mas. Mas lebih kenyang. Jangan, ya. Gitu ya. Kita coba ya, ini ada wadernya, terus ada sambelnya. Kalau dia yang makan, itu ya. Bikin lapar. No. Jadi kemanginya juga kerasa banget ya? Iya, jadi rempah-rempahnya memang ciri khasnya nah, di situ. Kalau untuk dulu pertama kali bikin pulang, Mas, untuk menu makanannya, Mas ini sendiri yang mikir ataukah memang betul-betul ada teman yang chef gitu atau gimana sih? Kita kan saya sama teman satu lagi ya, Pak Priyo namanya. Nah, kita ini kan apa namanya? Kolaborasi aja. Oh. Bikin ini ya. Terus gitu. Juga dibantu sama Mbak manager. Mbak manager ya luar biasa. Aku mau duduk. Ntar dulu aku mau duduk ambil long kok. Nah, Adi tuh memang hati-hati, Mbak. Ada atraksi ya kalau mau naik gitu ya. Oh, gitu Mas ya. Jadi memang betul-betul juga menunya sebenarnya yang menciptakan juga Mas ini sendiri ya dan Pak Priyo itu ya. Iya, iya. Oke. Kalau chef sendiri itu asli Semarang atau kalau the real chef-nya kita ini kan dari budaya kita sendiri. Oh, gitu menu-menunya dari budayanya iya, sendiri ya. Betul. Tapi enak banget loh, serius ya. Ini enak banget. Jadi ini masakan rumahan sebenarnya. Bumbunya tuh enggak pelit. Benar-benar bumbunya bener, tuh. Kak, bebek, Kak. Berasa. Aduan, Kak, aku juga, Kak. Bukan, coba ya, kita jujur ya. Ini namanya bebek apa? Bebek goreng lambe turah. Bebek goreng lambe turah. Ya, yang harganya khas itu. Ini yang harganya cuman 29.000 dan nggak pelit ya. Nih. Nah, coba kan itu. Nih ya. Jadi lihat nih bebeknya, aku pegang nih.
Nih ya, bebeknya aja segede ini nih. Ini separuh itu. Separuh ini. Wah, jangan enggak ambu lah coba di swir. Ora usah di swir, Kak. Iki we mek ucul iki lho. Oh, gitu. Coba saking mbuknya. Nih. Pulen sih mematahkan paradigma kalau bebek itu alat ya. Ternyata nah. Seti. Nah, coba dulu toh, Kak. Yuk, sini. Nih ya. Iya. Nah, tuh makan. Ini. Ya, sembarang. Aku mau sama coba. Sama. Tapi serius loh, Mbak. Ini ya. Ada resep khusus ya pastinya ya, bikin bebek empuk kayak gini ya. Ada. Oh, gitu. Ini ya. Ini kulitnya nih. Lihat ya. Kulitnya crispy banget. Serius. Resep keluarga. Sebelah. Makanya sama sambelnya dijadiin satu. Wah. Iya. Makanya sama sambelnya dijadiin satu. Sambelnya beda. Iya. Termedan. Kacang. Dan cabe, sambelnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Enggak, Pak, Mbak. Saya wait. Akan ku buktikan, wis. Kesel kelompok tuh. Ku mau sambelnya. Oke, sambil ngobrol abis ini kita ada yang namanya ini juga ya. Nasi bakar tongkol. Pol rasa nendang. Sambelnya enak. Iya dong. Kita buka res. Nasi bakar tongkol panggang pol rasa tongkol. Nendang. Duh, nasi bakar tongkol panggang. Rasa nendang tongkol panggang. Oh, kok banyak nanda. Jangan dihabisin sambelnya. Enggak dong. Nah, ini buka ya. Yang ini ya. Iya. Ya kan di unboxing. Iya. Kelihatan enggak sih? Oke. Kau pegang mbak itu ya. Ya. Masih bakar tongkol. Ini kelompoknya mau jatuh lah taruhin. Ngeri. Wow. Aduh. Terus. Iya. Laper nih. Pegang bawahnya kan itu. Tuh, kita lihat tuh ya. Dibelah. Tuh, kita lihat. Oh. Seru. Luar biasa nih tongkol. Ini pedes pasti ya. Pedes. Oke, tongkol ada kemanginya. Wah, ini enak nih. Nah, luar biasa ya. Cobain. Dan ini hanya dijual saat ada event aja atau pas kita lagi open order. Jadi ini limited ya? Limited. Berapa Mbak harganya? Harganya Rp22.000. Rp22.000 ya. Kok murah-murah ya? Murah banget. Iya, murah banget. Ya ini. Oke, aku kenyang, mau cobain enak. Juga. Cobain. Kayaknya aku tergiur nih. Ini berapa tadi? 22 ribu aja. Oke. Dan porsi ini wakil logika. Banyak. Dan jadi betul-betul ini semua resep dari keluarga. Yang diaplikasikan ya. Dalam jual beli di Pulens ya. Luar biasa ya. Iya, betul. Mana banget kusuk tuh. Nah, aku sih nggak ngaruh, gue sih yang cipu ya. Sembarang keras lur. Sebentar dong. Kamu ngambil berarti macam jelek lo kan? Kamu yang ngambil lo. Ini ya, coba dulu nih tongkolnya ya. Wah ini, wah pedesnya tuh pemirsa. Saya tuh pecinta ikan soalnya. Ikan apa ya? Gemar makan ikan. Gemari. Nih ya. Gemar makan ikan. Nah ini ya kita coba nih ini. Ini pedesnya ya pemirsa, begitu masuk ke mulut, dia pertama biasa. Terus habis itu begitu ditinggal, wah rasanya, tapi kita terus kudu nih. Dan hebatnya, ya, jarang kalian temui, pasti. Bebek ini, bebeknya crispy loh, ya. Kulitnya cocok crispy, gini naik. Betul. Harga... Kudu ke zoomnya enak banget ya. Harga kaki lima rasa bintang lima. Lumayan biasa. Harga kaki lima rasa bintang lima, wah. Oke. Enak banget ya. Teman-teman, wajib ya sekali lagi mampir ke Pulens ya di Singosari nomor 79A. Jadi dari Wonderia belok ke kiri ya. Selesai 3 rumah ya. Iya. Oke. Kelihatan kok Pulens gede banget. Parkirannya gede ya. Parkirannya gede. Jadi kalau misalnya jangan takut kedapat parkiran. Asis. Nah. Ini ya saking digoreng keringnya loh, Kak. Iya. Ini bisa sampai bisa dimakan loh. Luar biasa ya. Jarang ada bebek yang gitu ya. Iya, jarang. Serius, Mas. Saya juga suka makan bebek, tapi kan mentok di
Lamongan, Penyetan gitu ya. Saya jarang makan bebek di resto. Karena biasanya rasanya enggak sesuai ekspektasi. Kadang-kadang mikirin kan, ah resto kok jual bebek ini mesti wagyu gitu. Ternyata itu beda loh ya, pulens ya. Oke, pemirsa TV-ku di rumah ya, kita mau kasih tahu kalau furniture yang ada di sini, studio yang setiap hari menemani kita dari Senin sampai Jumat itu adalah persembahan dari ini dia. Ya. Jadi ini adalah persembahan dari Indo Azur ya. Jangan lupa buat teman-teman mampir di showroom furniture and handicraft-nya di mana Kakak? Di Jalan Gedung Munduraya nomor 250 Semarang. Iya, karena seperti biasa kita ada diskon 10 sampai dengan 50%. Ini sudah ya, mendekati terakhir ya Oktober sale-nya ya. Jadi jangan lupa dicek aja langsung di Instagram-nya ya atau di webnya di www.indoazur.co.id ya. Buat dapetin promo kayak ini nih, mejanya dari apa coba? Ini dari kayu apa coba? Ini dari pohon mangga. Ini pohon mangga. Ya, jadi pohon jadi, mangga. Nanti kalau misalnya lapar bisa dikrakoti sama Sela nih dia. Luar biasa ya. Disiramin aja jadi ini, jadi tanaman ini. Ya. Karena dia dari pohon nih. Oke, terima kasih Indo Azur. Dan luar biasa sekali ya, nyobain ini. Apa lagi kita besi ya? Ntar dulu. Wah, ini. Lupa kan? Oh iya, silakan. Lupa kan? Nanti dulu tapi ya. Iya, nanti ya. Nah, kamu dari tadi ngambil bebek toh. Bener yuk, kabe-kabe dipek-deknya nerakentoi ya. Oke, nanti kita kembali lagi selama sama-sama berikutnya tetap di Ngopi Ngobrol Pena Isu-Isu.